Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa nafa wal intifa' wal ibadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi taala wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda. Wa ta'ala ta'ala al-khair wa tiga'a mardotihi wa kurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri. Wahlu hukdata min lisani yafqahu qawli wa ja'ali wa ziran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sehat semua? Maaf sedikit terlambat hari ini. Pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang al-ahkam taklifiyah. Al-ahkam taklifiyah. Sudah saya katakan ahkam taklifiyah ini ada 5. Akan tetapi kalau kita ingin menyelam lebih dalam di dalam usul fikih, bahkan di dalam hawashi kitab-kitab fikih, mungkin Anda akan dapatkan 7. Akan tetapi yang famous di dalam usul fikih ada 5. Kemudian setelah kita selesai menjelaskan tentang ahkam taklifiyah, maka musonnef al-Mahalli, Syarihul Mahalli, begitu pula al-Imam Juwaini, meneruskan penjelasan dalam kitab usul fikih ini tentang hal yang berkaitan namanya al-ahkam wada'iyah. Ahkam apa? Wada'iyah. Ahkam wada'iyah ini di antaranya ialah as-sahih wal fasad. Sahih wal batil atau sahih wal fasid ini adalah salah satu macam daripada macam-macam ahkam al-wad'iyah. Perbezaan antara hukum wad'i dan hukum taklifi di antara hal-hal yang vital untuk ahli fikih, terutama untuk ahli fikih. Bila-bila macam ini sah, iya sah. Haram apa tak? Kadangkala cakapnya, oh ini haram, iya, tapi sah atau tak? Kadangkala sesuatu itu haram tapi sah. Kadangkala sesuatu itu boleh tapi kalau boleh tidak mungkin dia tak sah. Tak mungkin dia tak sah. Oke. Sekarang kita akan mulai untuk membaca daripada hukum wad'iyah. Sila dibaca, Ustaz Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid-dharain. Amin. Fas-sahih min haythu wasfuhu bis-sihhah ma yata'allaqu bin-nuqud wa yu'taddu bi anni istajma'a ma yu'tabaru fihi shar'an 'aqdan kana aw 'ibadatan. Wal-batilu min haythu wasfuhu bil-butlan ma la yata'allaqu bin-nuqud wa la yu'taddu bi. Okay. Cukup. Semakin hari pembahasan usul fikih akan semakin mendalam dan semakin susah. Ketika Anda naik kitab, pembahasan akan lebih mendalam. Karena itu, karena ini masih sikit, sering ulang kaji. Nanti kalau sudah macam apa itu namanya kistos mustaqim, tinggal sikit, nak ulang kaji sudah malas. Karena mumpung masih sikit, setiap hari ulang kaji. Karena usul fikih ini di antara ilmu-ilmu yang sikit susah dia. Terutama apa? Itu habis cari. Macam itu habis cari. Mudah kalau Anda tak nak baca, Anda boleh dengar dan tengok. Sekarang tak yah baca, mungkin baca itu pernah tapi bisa tengok huruf-huruf ini pala pening Habib. Ada orang macam itu, ada orang kalau tengok huruf katanya huruf itu nak makan dia. Nah, ada macam-macam. Saya punya kawan kalau makan ikan, katanya ikan itu akan berenang di perutnya. Itu hanya hawas, apa namanya? Hawas, halusinasi aja. Saya peringatkan, usul fikih termasuk ilmu yang susah. Semakin Anda apa namanya? Tinggi, semakin ke bawah ke belakang-belakang, permasalahan akan semakin susah. Karena masih sikit, sering-sering ulang kaji. Sekarang kita akan berbicara yang namanya as-sahih. Apa as? As-sahih.
Kata-kata asohi dikatakan di sini adalah ma yata'allaku bihin nufuz wa yuqtadu bih. Suatu akad dikatakan dia itu akad yang sah. Sahih itu tidak hanya di akad, di ibadah pun juga ada sahih. Cuma saya akan misalkan satu saja. Akad di dalam muamalah, jual beli kah, apa namanya, sewa menyewa kah. Suatu hal, suatu akad yang dikatakan dia itu akad yang benar adalah akad yang mempunyai impact apa? Nufud wal etidat. Nufud wal etidat. Nafadha yang fudhu ini maknanya al-buluh ilal maksud. Al-buluh ilal maksud. Nufud itu maknanya sampai kepada tujuan. Etidat maknanya dianggap benar dengan cara memenuhi semua syarat. Tengok ya. Apa itu sahih? Sahih itu ada dua hal. Satu, adanya an-nufud. Apa? Nufud. Nufud ini kalau bahasa sekarang dibilang nufud ini authority atau akses. Orang ini hadar rojul dunufud, maknanya aksesnya kemana-mana, boleh linknya banyak, dibilang hadar rojulun nafid atau dunufud, maknanya aksesnya banyak. Di dalam usul fikih, makna nufud adalah sebuah akad atau ibadah itu mempunyai impact yang seharusnya. Dibilang al-bulu ilal maksud. Ilal maksud. Satunya lagi namanya al-ehtidat atau di sini dibilang wa yuqtaddu bihi. Wa apa? Yuqtaddu. Kata-kata yuqtaddu adalah istijma'u asyurut wal arkan. Ini. Istijma'u syurut wal arkan. Saya beri contoh jual beli. Apa? Jual beli. Apa impact daripada jual beli? Kalau saya membeli ini tadi, saya barusan dari 7-Eleven, saya membeli fitrah minuman rumpai laut. Apa rumpai itu? Minuman rumpai laut dengan lemon. Tak tahu berapa harganya, istri saya yang beli. Harganya mungkin 3 atau 4 ringgit. Ketika saya memberikan 4 ringgit dan saya mengambil ini, ada impact dari akad jual beli itu. Apa itu? Saya memiliki fitrah dan 7-Eleven memiliki? Itu namanya nufud. Maknanya impact akad yang saya lakukan terjadi. Itu namanya nufud. Kenapa nufud terjadi? Karena akadnya, syarat dan rukunnya semuanya sah. Rukun apa, barang yang dijual dan dibeli harus tohir, muntafaan bihi, semuanya disyaratkan. Ada ba'i wal apa namanya, ada ba'i dan mustari, semuanya ada. Kalau Anda nak tengok tentang muamalat, saya punya video. Kejap lagi nak selesai semua bab muamalat. Sekarang sudah sampai faraid, tinggal wasiat dan isyarat. Ada sekitar 20 bab muamalat. Insya Allah kejap lagi akan diupload sedikit demi sedikit. Yang ingin saya katakan, ketika akad jual beli itu mempunyai dan terkumpul di dalamnya syarat dan rukun, maka akan ada apa? Nufud. Impact daripada jual beli, yaitu pemindahan kepemilikan, akan terjadi. Di dalam akad jual beli, bahkan akad muamalah, impactnya itu Anda boleh tengok. Karena itu dibilang nufud. Nufud itu maknanya kedua belah pihak mempunyai authority untuk menjadikan pihak lain memberikan apa yang dia mau. Loh, setelah saya berikan 4 ringgit, kemudian 7-Eleven tak beri saya ini, kita boleh bergaduh. Betul apa tidak? Karena ini sudah menjadi hak saya. Kenapa? Karena saya sudah memberikan
4 ringgit. Begitu pula kalau ini sudah saya minum dan 7-Eleven tak terima 4 ringgit, dia boleh gaduh dengan saya. Coba tengok. Kenapa? Karena satu sama lain boleh untuk memaksa kawannya untuk mentaati impact daripada akad. Ini yang namanya nufud dan iktidad di dalam akad muamalah. Di dalam ibadah berbeza lagi. Di dalam ibadah berbeza lagi. Nufud adalah al-bulugh ilal ma'mul. Iktidad adalah istijma'u syurut. Kira-kira kalau ibadah itu benar, Anda kalau sholat, apa impact daripada sholat? Impact daripada sholat adalah mendapat pahala dan masuk surga. Itu kan maknanya kan? Anda sholat karena Anda ingin masuk surga. Di dalam ibadah, pahala. Kenapa? Karena Allah tidak wajib memberikan pahala kepada Anda. Betul apa tidak? Apakah ketika Anda sholat Allah wajib untuk memberikan Anda pahala? Seperti ketika Anda memberikan 4 ringgit kepada 7-Eleven, Anda diperbolehkan untuk ambil ini. Bukan itu. Hubungan antara Allah bukan akad. Hubungan antara Allah dan manusia adalah mujarrad rahmat saja. Apa namanya? Pure rahmat. Karena itu di dalam ibadah cuma ada iktidad. Tidak ada nufud. Karena adanya nufud di dalam ibadah menunjukkan ketidaksopanan kita kepada Allah. Ini diantara minal masail al-mabniyah ala ilmil kalam. Karena kita masuk surga dan adanya pahala bukan karena kita, ya Allah saya sudah beribadah, beri saya pahala, macam itu. Semuanya adalah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu di dalam ibadah nufud tak ada. Yang ada hanya tidak. Maknanya ketika sholat Anda rukun dan syaratnya semua ada, sholat Anda dikatakan sahih. Apa impactnya sahih? Macam-macam. Impactnya sahih bukan mendapat pahala, tapi tidak wajib qadha. Tidak wajib qadha. Itu secara zahir. Lebih dalamnya lagi nanti akan saya jelaskan, ada beberapa khilaf di dalam impactnya sahih di dalam ibadah. Tapi al-jumhur mengatakan ada mutolak bil qadha. Coba tengok. Was sahih min haitsu wasfuhu bisihha ma yata'allaqu bihi an-nufudhu wal i'tidal. Saya di sini menjelaskan di dalam masyiahnya menjelaskan tentang sebenarnya kenapa dikatakan nufud. Kenapa dikatakan nufud? Dan kenapa nufud itu hanya ada di dalam akad saja, di dalam ibadah tidak ada. Karena di dalam akad kita boleh untuk memaksa orang lain mentaati akadnya, tapi oleh di dalam Allah tak boleh macam itu. Karena ibadah kita bukan akad. Antara kita dan Allah bukan akad. Karena itu tidak ada nufud di dalam ibadah, tapi ada nufud di dalam akad. Bi an istajma'a ma yu'tabaru bihi syar'an, bihi syar'an akdan kana au iba'au ibadatan. Selama akad dan ibadah memenuhi semua syarat dan rukun, dikatakan ibadah ini apa? Sahihah. Begitu pula dikatakan akad ini sahihah. Dan setiap akad dan setiap akad ataupun setiap ibadah mempunyai impact masing-masing. Akan tetapi impact-nya akad boleh Anda tengok, impact-nya ibadah tak boleh Anda tengok. Kenapa? Karena ibadah bukan akad antara kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jahit. Dibilang di sini tengok hasyahnya Syekh Said.
Waqad dzakara al-Abadi inda hadzal mawdhi' kalaman mufidan faqala wastijma'u ma yu'tabaru fihi syar'an yatadammanu kaunu dzalikal istijma' fil ibadah bihasabi i'tiqadil fa'il wa fil mu'amalah bihasabil waqi'. Di dalam bab ibadah, tolak ukur benar atau salah adalah keyakinan seseorang. Tapi di dalam akad, tolak ukur benar atau salah reality. Jadi walaupun Anda menjual barang yang Anda yakini bukan milik Anda, ternyata itu milik Anda, akad Anda sah. Akad Anda sah. Di dalam ibadah tak macam itu. Wal batilu, ayuah. Insyaallah hal-hal semacam ini akan saya jelaskan sikit demi sikit, karena usul fikih ini mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan fikih. Wamal ibrofi, kata al ibroh fil ibadah binafsil amar fidonil mukallaf wa finafsil amar wal ibroh fil muamalat binafsil amar duna dzonil mukallaf, semua itu adalah masalah min masail fikih, dia bukan masail usul fikih. Aywa, wal batil al-batilu min haythu wasfuhu bil-butlan ma la yata'allaku bihi an-nufuz wa la yu'taddu bih an lam yastajma' ma yu'tabaru fihi syar'an haqqan kana aw ibadatan wal 'aqdu yusafu bin-nufuz wal i'tidal wal 'ibadatu tusafu bil-i'tidal faqat istilahan. Wal batil, sekarang kan lawannya sahih apa? Batil. Indah Syafi'iyah, batil dan fasid itu maknanya sama. Dibilang apa katanya Sahibu Zubat, wal batilu sahihu apa? Wal batilul fasidu lis sahihi dzid wa huwa alladhi ba'du syuruti bil fukid. Sama, al batil dan sahih adalah lawan daripada sahih. Sama. Itu menurut Syafi'iyah. Menurut Hanafiyah berbeza. Batil itu adalah sesuatu yang berdosa tapi tidak membatalkan. Itu fasid. Batil membuat batal. Apa contohnya fasid tapi tak batil? Anda sholat tidak menggunakan Al-Fatihah. Karena di dalam Al-Qur'an tidak ada faqra'ul Fatihah, tak ada. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kalau Anda membaca apapun yang mudah dalam Al-Qur'an selain Al-Fatihah, maka sholat Anda sah, tapi Anda berdosa. Itu menurut apa? Hanafiyah. Berbeza. Syafi'iyah, fasid dan batil sama. Kecuali di mana? Haji. Kecuali di? Haji. Haji fasid berbeza dengan haji yang batil. Nanti ada mabahis di dalam mabahis fikih. Apalagi selain itu? Ada yang pernah belajar fikih? Ada satu bab lagi. Babul ijarah dibilang hadza ijaratun fasidah wa laisa ijaratun batilah. Ada impact-nya dalam Syafi'iyah, tapi itu bukan karena Syafi'iyah membezakan antara fasid dan batil, cuma karena memang ada istilah lain. Ada istilah lain. Dan batil min haitsu wasfuhu bil butlan ma la yata'allaqu bihi an-nufudhu wa la yu'taddu bihi. Dan batil min haitsu wasfuhu bil butlan. Min haitsu wasfuhu, karena batil ini adalah bendanya, bukan hukumnya. Batil ini apa? Bukankah batil ini isim fa'il? Batola, batola, batolu. Batola yabtulu batilan. Batil. Maknanya batil ini adalah sesuatu yang batil. Bukan hukum batil, bukan. Sudah saya katakan, usul fikih tidak membahas benda, tapi membahas apa? Hukum. Karena itu, Imam Mahali fahimul maudhu wal batil. Bukan min haitsu dzatuhu. Karena kata-kata fa'il maknanya itu dua. Adzat al-muttasif bisifah, seperti al-qadir. Apa maknanya? Adzat muttasif bil kudro. Al-batil maknanya zat yang bersifat butlan.
Karena itu batil ini mempunyai dua segi. Segi daripada dia itu zat, perspektif dia itu zat, dan perspektif hukum. Kita membahas dalam usul fikih bukan zatnya, tapi hukumnya. Karena itu Imam Mahali mengatakan wal batil min haitsu wasfuhu bil wujud. Kita tak bahas zatnya, Suf. Kita bahas hukumnya. Jadi jangan Anda sama di dalam sahih pun juga macam itu. Was sahih min haitsu wasfuhu. Apa itu batil? Ma la yata'allaqu bihin nufudhu wa la yu'taddu. Adalah hal yang dia itu jika dilakukan tidak bisa untuk mendapatkan impact dan tidak dianggap oleh syariat secara sebagai sesuatu yang benar menurut syariat. Walaupun dianggap benar menurut bukan syariat, tapi syariat menganggap dia batil. Contohnya jual beli arak, walaupun mungkin di Malaysia dianggap sah, tapi menurut Islam tidak dianggap sah. So, maknanya apa? Kalau jual beli tidak dianggap sah, kan impact daripada jual beli, pembeli memiliki barang, penjual memiliki harga. Ketika tidak terjadi impact ini, maknanya pembeli tidak memiliki barang dan penjual tidak memiliki duit. Maknanya bisa dikatakan kita ini yang tidak sah loh ya, makan uang orang. Loh, sekarang kalau ada orang beli sesuatu yang tidak sah untuk dijual, macam arak contohnya, uang itu tidak sah untuk dimakan oleh penjual. Dan arak ini bukan milik pembeli. Anda tahu impact-nya apa? Bila-bila suatu saat, kalau ada kerajaan Islam, Masya Allah, suatu saat yang mempraktikalkan hukum amalat secara 100%, suatu saat kalau sang pembeli nak ambil balik boleh. Kenapa? Wahai Kodi, ketika saya akan jual beli ini, jual belinya tak sah. Maknanya ini masih belum keluar daripada milik saya. Saya tengok orang-orang Melayu ini, Masya Allah, setiap jual pasti ada kata-kata saya jual. Itu penting, Suf. Karena menurut Muktamad Syafi'i, sigoh itu wajib. Sigoh itu wajib. Khilafan lin Nawawi. Nawawi tidak. Ya, sigoh itu hanya untuk benda-benda yang besar saja. Orang nak beli kereta, nak beli handphone, ada sigohnya karena benda-benda mahal. Tapi benda-benda yang kecil macam ini, 4 ringgit, 5 ringgit, tak ya sigoh lah, dibilang itu mu'atoh. Menurut Syafi'i, besar dan kecil kena sigoh. Kalau jual beli itu tak sah, suatu saat akan ada orang minta balik itu. Karena dari awal sudah tidak sah. Dan kalau jual beli itu tidak sah, Anda berdosa. Karena Anda melakukan sesuatu yang tidak sah. Ada beberapa impact ketika kita mengatakan hal ini tidak sah. Yang paling, kalau masalah ibadah, saya kira impact-nya kan antara kita dan Allah ya. Insya Allah, Allah akan memaafkan. Masalahnya kalau antara manusia, itu susah urusannya. Sufitu. Mala ya ta'allaku bihin nufud wal i'tidad. Oh, jual beli ada baik dan mustarinya, sigotnya tak ada, tak sah. Dulu di Akof ada yang jual vending machine tuh macam mana? Benar, vending machine tuh macam? Karena penjualnya tak ada. Ada pembahasan macam itu macam mana? Itu kena dibahas secara apa? Secara fikih kena dibahas. Karena impact-nya itu
di akhirat pun ada impact-nya, di dunia pun ada, ada impact-nya. Saya tidak cakap batal juga, saya cakap kena dibahas lagi. Karena dulu di Abek itu ada banyak orang jualan nasi, letak saja depan, depan apa namanya, letak saja depan pintu, orangnya tak ada, jadi banyak nasi, yang nak ame letak uang di situ, akhirnya nasinya, nasinya habis, uangnya tak ada. Nasinya habis, uangnya tak ada. Oke, okay. Itulah yang namanya batil. Maknanya batil adalah sesuatu hal yang tidak mempunyai, yang tidak lengkap syarat dan rukunnya. Ketika sholat, rukun dan syaratnya tak lengkap. Maknanya sholat itu tidak ada impact-nya. Impact duniawi tidak ada dan impact ukhrawi tidak ada. Impact sholat di dalam duniawi, maknanya ketika Anda sholat duhur, isqotul qadha. Maknanya Anda tidak wajib ketika sudah sholat duhur pada waktunya, ketika asar Anda tidak wajib qadha duhur karena sholat Anda sah. Tapi ketika sholat itu tidak mempunyai iktidat dan batil, maka sholat duhur Anda ketika masuk asar wajib di qadha. Ya Habib, saya sudah sholat duhur, iya, tapi sholat Anda mayuk takdubi syar'an. Kenapa? Ada najisnya, auratnya terbuka. Walaupun Anda sholat, tapi sholatun ghairu sahihah atau sholatun batilah. Ketika sholat itu batilah, maknanya tidak mempunyai impact duniawi. Ukhrawinya itu terpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal addu yusofu bin nufudhi wal iktidat wal ibadah tu sofu bil iktidati faqat is istilahan. So, akad jual beli antara manusia ada dua hal, nufud dan iktidat. Kenapa? Karena nufud itu inti daripada nufud, Anda diperbolehkan untuk yulzim. Apa yulzim itu? Bahasa Melayunya memaks apa? Yulzim Ustaz Hilmi. Melazimkan. Ah, oke. Okay. Yulzim itu melazimkan. Baik boleh melazimkan mustari dan mustari boleh melazimkan baik terhadap apa yang dinaskan di dalam jual beli. Karena tak ada kisah, karena dua-duanya makhluk. Tapi di dalam ibadah bukan akad, karena itu di dalam ibadah cuma ada iktidat dan tidak ada nufud. Maknanya ketika kita sholat, Allah tidak wajib memberi kita pahala. Bukankah itu ainul madzhabi ahli sunnah wal jamaah? Atau apa tidak? Kita masuk surga karena rahmat Allah, kita masuk surga bukan karena ibadah kita. Wa hadza minal masail usul fikih al mabniyah ala madahib kalamiyah. Ala madahib kalamiyah. Oke, okay. Wal fikhu. Sebelum saya teruskan wal fikhu, ada yang nak tanya pasal sahih wal batil. Inilah, ini salah satu macam daripada al-ahkamul wadiyah. Ahkamul wadiyah, karena ada beberapa ahkam wadiyah ini, syurut, rukun, itu semuanya adalah arkan wadiyah. Musannif hanya menyebutkan as-sahih wal batil saja. Dia yang tanya pasal sahih wal batil yang tak paham. Baca. Wal fiqhu bil ma'na syar'i akhassu min al-'ilm fi sirk al-'ilmi bin nahwi wa ghayrihi. Fa kullu fiqhin 'ilmun wa laysa kullu 'ilmin fiqhan. Wal 'ilmu ma'rifatul ma'lumin. Setelah membahas itu, musannif membahas fikih. Apa hubungan antara fikih dan ilmu? Apa hubungan antara fikih dan ilmu? Wal fikih bil makna syar'i akhassu min al-ilm. Kita sudah mengetahui apa itu fikih secara syar'i dan fikih secara istilah. Setelah kita mengetahui bahwasanya al-fikih itu apa? Ilmun.
fi ahkami syar'iyyah al mustambatah min adillatiha at tafsiriyah. Fikih lebih khusus daripada ilmu. Tidak semua ilmu itu fikih, tapi fikih pasti ilmu. Fikih secara syariat lebih khusus daripada ilmu. Ada yang mengatakan fikih itu mutlakul faham. Selama Anda faham, dikatakan Anda itu faqih. Bukan macam itu. Fikih itu adalah faham di dalam syariat, dan bukan di dalam semua syariat, di dalam ilmu syariat tertentu. Dan hanya faham di dalam hukum yang diistimbatkan di dalam adillah tafsiriyah. Itulah yang namanya fikih. Oke. Ada lagi yang mengatakan fikih itu adalah fahmud dakik. Apa? Al-fahmud dakik. Dibilang maqal al-ba'du al-fikhu huwa fahmud dakik. Dibilang faqiha yafqahu fahimtu. Apa namanya? Al-Quran itu apa? Walakin la tafqahuna tasbihahum. Mana la tafqahuna tasbihahum ay la tafhamuna. Kalian tidak memahami, semua itu bertasbih, cuma kalian tidak memahami bahasa tasbih. Mereka maksudnya tasbih-tasbih benda-benda selain manusia itu. Mereka semua bertasbih, cuma Anda tidak paham. Walakin la tafqahuna tasbih. Ulama ada yang komplain, bukan itu. Fikih itu bukan cuma paham, tapi dia lebih dalam. Apa itu? Al-fahmud dakik. Al-fahmud dakik. Faham yang detail. Itu namanya fikih. Bagaimana faham yang detail itu? Faham yang detail akan terjadi kalau Anda memahami lawazim. Apa lawazim daripada benda ini? Ketika Anda memahami fa innaka tafhamuhu fahman dakikan. Ala kullin sawaun. Fikih itu adalah fahmud dakik fi syariah, ataupun fikih itu adalah faham di dalam ahkamu syariah al-mustambatah min adillatiha at-tafsiriyah. Fikih mempunyai derajat yang sangat tinggi di antara mutlakul ilm. Di antara mutlakul ilm. So, tengok. Wal fikhu bil makna syar'i akhassu minal ilmi disidkil ilmi bin nahwi wa ghairihi. Ilmu kan banyak ya, ada ilmu nahwu, ada ilmu tafsir, ilmu usuluddin, ilmu kalam, ada juga ilmu fikih. Fakullu fikhin ilmun. Dan setiap fikih pasti ilmu, tapi belum tentu ilmu itu fikih. Coba tengok Syekh Said akhir. Wa kullu hadhil ma'ani tadullu ala annal fikha lahu martabatun aliyah, sawa'un bi ma'nahu lughawi aw bi ma'nahu istilahi. Di dalam syariat pun fikih itu mempunyai derajat yang sangat tinggi. Sampai ulama mengatakan, barang siapa meninggal dan mewasiatkan, saya mewasiatkan harta saya kepada ulama, diberi siapa? Ulama. Diberi ulama ilmu nahu. Tak diberi so. Tiga orang, mufassir, muhaddis, ahli fikih. Mutakalimin tak diberi. Mutakalimin tak diberi, apalagi ahli filsafat tak diberi. Tiga orang. So, ilmu syariah itu tiga. Mufassir, muhaddits, sama fuqaha. Ada orang habib mukri dapat mukri paling akhir. Mukri paling akhir. Tiga ini diantara dianggap ulama. Karena itu, fikih itu adalah ilmu yang sangat tinggi sekali. Di dalam fikih, di dalam syariat pun tinggi, secara syariatnya pun tinggi, secara bahasanya pun juga tinggi. Karena fikih itu bukan cuma faham, tapi al-fahmud dakik. Al-fahmud dakik. Apalagi kalau sudah kata-katanya bukan faqiha, tapi faquha. Kata-kata faquha itu maknanya sifatul rasikhah. Jadi fikih itu sudah mendarah daging. Sudah mendarah daging. Ada orang ilmu kalam itu mendarah daging. Cakapnya pun pakai istilah kalamiah. Bercandanya pun pakai istilah kalamiah. Oh, saya pernah tengok orang macam itu.
fikih juga macam itu. Bercanda dengan mustalah fikih. Itu dikatakan fakuha, yakni fakuha rojul. Maknanya fikih itu sudah mendarah daging. Bagaimana itu? Dengan cara banyak mumarosa. Banyak mumarosa. Jangan ilmu usul setelah keluar daripada ruangan ini. Sudah, ilmu usul hanya di dalam ruangan ini. Jangan. Anda kena faham masail usuliyah, kemudian Anda jadikan masail usuliyah ini qaidatan litafkir yaumiyah. Dengan itu Anda menjadi 24 jam dengan ilmu. Kalau Anda boleh macam itu, takyah belajar lama-lama, 4 tahun pun selesai. Tapi kena itu, kena 24 jam dengan ilmu. Mak Anda cakap ati dalil. Wal ilmu, wal ilmu ma'rifatul ma'lum ay idraku ma min sya'nihi an yu'lam ala ma huwa bihi fil waqi'. Ka idraku al-insan bi annahu hayawanun nadir. Wal jahlu tasawwuru syai'i ay idrakuhu ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Ka idraku al-falasifah anna al-'alam wa huwa ma siwa Allah qadimun. Wa ba'duhum wasafa hadha al-jahla. Sekarang musammif akan memulai sikit tentang ilmu, atau sekarang yang lebih dikenal dengan nama epistemologi. Di setiap apa namanya ilmu, biasanya mutakalimin dan ulum-ulum akliyah ini, majority orang-orang itu akan memulai kitabnya dengan epistemologi. Kenapa? Agar mereka itu faham bahwasanya ilmu ini dibangun dengan style, dengan cara. Mereka menulis ilmu ini bukan semau mereka, bukan sambil lewe. Mereka tulis dengan basic yang sangat dakik. Dikatakan nadhriyatul ma'rifah. Sekarang dikatakan dengan nama apa? Epistemologi. Baru-baru saja. Dari berapa tahun tidak orang-orang baru itu kenal epistemologi ini? Saya Said cakap di sini, mungkin sekitar abad ke-16 atau ke-18 Masehi. Baru-baru saja. Ulama'ul mutakalimin dari sejak Sa'duddin Tiftazani. Kalau Anda tengok Syarhun Nasafiyah, awal masalah minal masail, epistemologi, nadhriyatul ma'rifah. Bagaimana ilmu kalam ini dibina? Dari apa ilmu kalam ini dibina? Kalau Anda ingin membatalkan ilmu kalam, patahkan epistemologi. Kalau Anda ingin mematahkan semua ilmu, patahkan epistemologinya. Karena di situ ilmu itu dibangun. Nak patahkan madhab sufi apapun, nak matahkan madhab kalam apapun, patahkan epistemologi. Karena itu Imam Ghazali, ini bukan hanya adat daripada Imamul Haramain. Imam Ghazali pun ketika mengarang Mustasfa, bukan langsung bismillahirrahmanirrahim, langsung masalah usul fikih. Tak masa itu. Awal dibuat, ditulis apa? Muqaddimatun fil mantik. Muqaddimatun fil mantik. Kenapa? Karena usul fikih ini adalah kepanjangan daripada mantik. Usul fikih adalah sesuatu yang lebih khusus daripada mantik. Maknanya setiap usul fikih pasti mantik. Dan belum tentu mantik itu usul fikih. Kenapa? Karena mantik itu adalah qawanin asimah. Qawanin taksimu mura'atuha al-khata'u fit tafkir. Usul fikih qawanin taksimu mura'atuha al-khata'a fi fahmi kalamillah. Mantik fi mutlaqit tafkir faham. Tapi usul fikih taksimul khata' an fahmin nususi syar'iyyah. Bukankah itu hanya aplikasi daripada mantik? Maknanya usul fikih ini aplikasi mantik di dalam apa? Di dalam nusus syar'iyah bas la aktar wala akol. Kalau mantik itu fi mutlaqil ulum, usul fikih adalah mantikus syara. Mantikus syara. Imam Ghazali fahim hadza. Karena itu dijadikan mantik itu mukaddimah dalam kitab usul fikih, karena mantik itu adalah asal dari segala ilmu. Anda boleh gunakan mantik ini untuk memahami qawaid usul fikih. Sekiranya Anda memahami ilmu mantik ini, ilmu usul ini tak jauh beza
dia hanya pendalaman dan aplikasi dari sesuatu yang umum. Bahkan ilmu nahwu pun aplikasi dari mantik. Ilmu nahwu aplikasi dari mantik. Anda kalau saya takap terkejut, ilmu hadis pun aplikasi dari mantik. Mabhasut tawatur, al-hadisul mutawatir, mana itu? Semua itu adalah mabahith akliyah mantikiyah. Bahkan dulu Al-Basriyun, Mantikul Basroh mengatakan, nahnu nuha alladhi nuqa'id qawaid dan nahwi alal qawaid kalamiyah, alal qawaidil akliyah. Karena itu kan, yang jadi the last man standing, Basri, bukan Kufah. Kenapa? Karena mereka menjadikan ulum akliyah ini sebagai basic. Sebagai basic. Dan ini apa namanya, kalau saya tengok khususiyah, khususiyah daripada manhajul mutakalimin adalah menjadikan mantik itu adalah asas. Menjadikan mantik itu adalah asas. Apa kalian tidak ingat kemarin kita masih baru membaca ibarat daripada Qisthas Mustaqim, ketika kawannya Imam Ghazali tanya, bagaimana cara Anda menimbang semua ma'arif diniyah dengan Qisthasul Mustaqim? Hayhat. Bukan hanya ma'arif diniyah, semua ilmu saya timbang dengan Qisthas. Kawannya Imam Ghazali ingin mengkhususkan mantik. Imam Ghazali fahimul maudu', mantik bukan hanya khusus untuk diniyah. Untuk diniyah, maknanya mantik itu umum. Kalau Anda nak mantiku syara', usul fikih. Usul fikih adalah mantiku syari'. Dengan usul fikih Anda memahami bagaimana epistemologinya syariat itu macam mana. Macam mana Anda nak memahami kalamullah? Macam mana Anda nak memahami kalamur rasul? Dan itu adalah spesialnya al-usul ala tariqatil mutakallim. Macam mana naik? Oke? Okay? Suf. Kalam-kalamnya Imam Ghazali tak ada yang berbeza sama sekali. Ketika baca-baca ini, saya ingat yang kemarin. Alamak. Makanya mantik ini adalah mukaddimah amah, bukan hanya menurut Imam Juwaini atau Imam Mahali. Tata-tata. Ini adalah hal yang biasa bagi ulama syariah menjadikan mantik mukaddimatan li sa'iril ulum. Sekarang ada gerakan namanya tajdid usul fikih. Kalau ISI punya tajdid ilmu kalam, ada orang sekarang punya tajdid usul fikih. Maknanya berbeza, so, tajdid usul fikih. ISI maknanya berbeza. Tajdid ilmu kalam menghidupkan kembali ilmu kalam dan tengok masail-masail jadidah yang berkaitan dengan ilmu kalam dibahas melalui qawaid kalamiyah. Tajdid usul fikih tak macam itu. Tajdid usul fikih adalah mengeluarkan dari usul fikih hal-hal yang tidak berkaitan dengan usul fikih. Mantik dikeluarkan, tak ada hubungan teramalan. Mantik dikeluarkan. Masalah yang kalamiah-kalamiah itu dikeluarkan. Masalah syukril mun'im itu tak ada. Masalah apa lagi? Masalah ilmu wada', masalah wada', yakni man huwal wadi', dikeluarin. Jadi mantik cuma tinggal sikit saja. Nanti ada masail-masail hadithiyah, masail huruf, ada di dalam usul, di dalam jamu jawami itu ada mabhatsul huruf. Anda akan terkejut, usul fikih membahas huruf itu lebih dalam daripada nuhah. Mabahitul huruf, mabahisul mustalahil hadith, al-jadal wal-munadara, ada. Itu dikeluarkan, tinggal sikit saja. Al-am wal-khos, kias pun tak semuanya, mungkin tinggal masalikul illah. Jadi usul fikih itu hanya menjadi ilmu yang sangat simpel sekali. Itu bukan tajdid usul fikih, tapi tahrib usul fikih. Benar, mereka nak merusakkan usul fikih dan mereka nak jadikan usul fikih ini ilmu yang remeh, ilmu yang remeh. Benar, mereka nak jadikan usul fikih itu ilmu yang remeh. Mereka tak tahu bahwasanya
kenapa ada mukadimat mantiki ya? Di mana juga? Hah? Di mana? Dulu sering. Ya. Dulu saya sering dengar tajdid usul fikih, Ustaz. Tentang sebelum ada tajdid ilmil kalam, tajdid usul fikih sudah awal, tapi maknanya berbeza. Maknanya mengeluarkan daripada usul fikih, malaysa min usul fikih. Kalau saya kira bukan mengeluarkan malaysa min usul fikih, anta dikeluarkan daripada usul fikih. Karena anta lasta min ulama usul. Kenapa? Karena memang usul fikih ini dibangun daripada basic epistemologi tertentu. Mereka tak paham bahwasanya mukaddimah mantiqiyah diperlukan untuk memahami usul fikih. Karena usul fikih itu adalah aplikasi daripada mantik. Masalah syukril mun'im, walaupun masail kalamiyah, tapi kathiron min masail usuliyah mabniyah alaihi. Wahada dhohir fi makasil qiyas. Ketika membahas halil qiyas, halil illah mu'arifah, halil mu'arifah au muthbitah, pasti khilafan bil mu'tazilah al-qa'il bit tahsin wa takbih akliyah. Mushwahim hadha. Dan Syekh Sa'id pun kritik itu di dalam hasiahnya, bahwasanya barang siapa yang mengkritik Imam Ghazali karena Imam Ghazali meletakkan mukadimah mantiqiyah di dalam kitab Mustasfa, maka dia tak paham bagaimana ilmu usul fikih ini dibangun, dibina. Saya katakan lagi, ilmu usul fikih adalah mantiqus syarat. Adalah mantiqus syarat. Tengok kata-kata Syekh Sa'id, ini saya bilang yuktab bima idzhab. Ditulis dengan emas. Wal haqqu anna ilmal usul ma huwa illa takmilatun li ilmil mantik. Takmilatun li ilmil mantik. Min haitsu huwa mabhatun fi turukil ma'rifah walakin la bila quyudin min haitsul jihad bal biha fa huwa apa usul fikih tariqun yaqsimul insan bi mura'atihi fikrahu anil ghalat fi fahmi umuri syara'.